sumbangan buat Seno. Eh, dong, dong. Sumbangan buat Seno, dong. Seno celakaan. Eh, le, le. Sumbangan buat Seno, le. Wah, banyak. Ini sumbangan buat Seno nih. Seno celakaan. Bantuin gue dong. Oh. Ada apaan tuh? Kok sumbangan buat Seno? Nah, emang lu belum tahu, Sel? Seno kecelakaan, nabrak tiang listrik. Waduh! Benjol kayak bapau. Nih, kita-kita sekarang mau nengokin, ya nggak? Iya. Gue kasihan amat. Gue nggak tahu ya. Gue ikut dong. Yuk. Yaudah. Yaudah. Ada orderan gue. Astaga. Yaudah, ambil aja. Kan beta nggak ada. Nanti lu nyusul aja. Nengokin Seno, ya nggak? Gitu sih, yang bagus sih. Itu aja ya. Yaudah deh, gue ambil orderannya. Titip pesan sama Seno, bilang ntar gue sore kesana gitu ya. Iya, iya. Ya, ini deh. Ini. Sumbangannya. Nah, gitu dong. Kalau mau nyumbang buat mantan. Ya. Mau nuker dulu kali. Iya. Oke, Jack. Permisi, oke, Jack. Nah, yang ditunggu datang juga. Dengan Ibu Mes ya? Iya, betul. Ini Ibu Heramnya? Oh, enggak, Mbak. Saya mau minta tolong ambilin barang di teman saya. Oh, Ibu nggak mau pesen okesan aja? Masalahnya, barang yang mau diambil itu barangnya mahal. Oh, apa-apaan Bu, barang mahalnya, Bu? Barang sih cuma tas. Cuma tas kok bisik-bisik, Bu? Habis harganya 50 juta. Itu ya ampun 50 juta ya, bisa jalan-jalan itu, bisa liburan. Itu 50 juta cuma satu tas doang, Bu? Iya, satu tas. Oh gitu, Bu. Wah, Bu, Ibu yakin, Bu, kalau tas begitu nggak mau pakai kurir khusus aja, Bu? Saya takut, Bu, kenapa-napa di jalan, Bu. Beneran deh, mendingan Ibu pesan kurir khusus aja, Bu. Masalahnya, butik teman saya itu udah mau tutup. Teman saya mau ada bisnis ke LA. Saya mau perlu yang cepet. Oh, tapi gimana Ibu ya? Saya tuh cuma tukang ojek, Bu. Kalau kenapa-napa di jalan, saya gantinya gimana, Bu? Saya nggak bisa itu ganti rugi. Nah, tapi kalau Ibu perlu bantuan saya juga, saya pasti bisa membantu kok, Bu. Ambil, Bu, ya. Oke, Jack. Dengan Mbak Lili? Iya, saya Lili. Ayo kita jalan atuh. Ini helmnya. Kenapa ngeliatin sayanya kayak gitu ya? Saya manis ya? Mas itu ganteng. Mirip banget sama orang yang saya kenal. Ayo jalan, Mbak. Mbak, maaf. Duduknya nggak usah meluk. Nanti takut ketahuan istri saya gitu. Udah punya istri, Mas? Udah, tapi jauh. Tapi saya sayang sama dia. Mas udah ganteng, baik, manis, setia. Pokoknya cowok idaman. Aduh, maaf, Pak. Bensin saya habis ternyata. Kalau Mbak buru-buru mah pesen okejek lain aja. Nggak usah. Saya udah nyaman sama Mas. Itu, di depan kita cari tukang bensin aja. Saya bantu dorong. Oh gitu? Iya. Ayo. Allah, kuat pun ya Allah. Wina! Ih, Bu Wina dipanggilin, Bu. Mau kemana sih? Mbak Sally, saya mau ke depan. Kok, ketumben? Biasanya motor. Iya, lagi pengen jalan kaki. Biar sehat gitu. Oh, tapi tadi kok kayaknya jalannya gimana gitu. Kenapa, Bu? Ambasador ya? Saya nggak mau ke mall ambasador. Saya cuma mau ke depan. Isi Ibu, bukan ambasador itu maksud saya. Itu. Wina ini yang mainnya. Mas
Sally, jangan kenceng-kenceng. Ntar kalau ada orang denger kan saya malu. Pak Sally gimana sih? Bil udah, semua udah. Aduh, deg-degan ya buat tas mahal ya. Udah, ini cepet nyamperin. Ya, halo Bu Grace. Mbak, saya ada keperluan mendadak nih. Tolong kirim tasnya nanti sore aja ya. Nanti saya kasih bonus lagi kok. Oh gitu. Oh yaudah deh, ya ibu siap-siap bu. Pakai acara itu segala lagi, gimana ya? Bagian tas kok mahal-mahal amat sih? Yang aman itu taruh di, ya mau gak mau kantor. Yalah, siapa juga mau ngambil di kantor? Hah? Mau ngapain lo? Apaan? Saya mau minta uang parkir. Oke Jack. Pak Titin ya? Iya, saya, A. A, ngapain kamera ditaruh di atas helm? Oh, saya mau bikin motovlog, Mbak. Mau apaan? Motovlog. Oh, iya. Monolog. Motovlog, Mbak. Kayak internet-internet gitu loh. Kalau orang jalan-jalan direkam, mandi direkam, masak direkam. Oh, masak? Ceplok, A'a. Ya elah, tiba ngomong mau ceplok aja susah banget. Terserah, Mbak. Kalau bukan pelanggan, saya tinggal nih. Ini, Bang. Yuk, makasih ya, Bu. Ini sayuran yang saya pesen mana? Ini, Bu. Wina! 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 Bang, dipanggil. Mana lagi, Bang? Udah cepetan kembali ya. Minum, tunggu. Ih, lama deh. Tuh. Ini kembali. Wina! Bu, Bu Ina dari tadi saya panggilin juga. Mbak Sally, maaf Mbak, nggak denger. Soalnya lagi pilih-pilih sayuran. Oh, Bu Ina pilih sayuran. Ada apa emangnya Mbak? Enggak entuh, Bu Ina ambilin kan? Kenapa sih Bu? Mbak Sally. Mbak Sally jangan ngomong kenceng-kenceng. Saya kan malu kalau kedengeran orang. Iya, maaf bu, keceplosan tadi. Saya maaf ya, Bu ya. Lagian ngapain sih Mbak Sally nyamperin saya ke sini? Si ibu, jadi tadi saya tuh sempat mampir ke apotek. Beli ini, Bu. Bos ngatasin ambilin ibu. Ini, obat apaan nih? Bahaya nggak? Saya kan nggak biasa, Mbak, minum obat-obatan kayak gini. Tenang, Bu. Aman. Ini bahannya terbuat dari herbal. Terus cara minumnya gimana? 2 kapsul pagi hari, 2 kapsul siang hari, 2 kapsul malam hari. Gampang kan? Atau Ibu mau minum sekarang nih? Saya udah bawain air putih buat Ibu. Boleh. Saya minum sekarang aja. Bentar ya. Makasih. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Sama-sama Bu. Itu buat Ibu aja. Bener nih buat saya semua? Iya. Tapi... Oh, uangnya ya? Hai Ibu. Ya aja. Tenang. Ntar saya ganti. Sebentar ya. Aduh. Biasanya sih Bu Ina suka ngasih lebihan. Lumayan. Iya Bu. Mbak Sally, hah? Maaf ya, uangnya tinggal 2.000.